Salam Sati Sejiwa. Pendekatan strategik yang memfokus kepada memenuhi keperluan rakyat antara faktor kemenangan besar Barisan Nasional dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amara Wan Johari Tun Oping berkata, pendekatan yang digunakan oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Adnan Satim ini turut disokong oleh pelbagai pihak terutamanya Agensi Keselamatan dan Pengamal Media. Mengambil contoh pengiktirafan terhadap sijil pemeriksaan bersepadu UEC, Dato' Amar Abang Johari menyifatkan langkah itu membuktikan betapa kerajaan memahami keperluan masyarakat Cina di Sarawak. Jadi maknanya kita punya penjelasan, you have to be practical and must be understood by the grassroots. Jadi dalam hal itu, dengan data yang kita terima, kita dapat proses data yang terkongsi dan kita buat rectificationnya. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian pada majlis makan malam penghargaan petugas media PRN di Kuching malam tadi. Jelasnya jika pendekatan itu dikekalkan, sukar bagi mana-mana peralihan berlaku sekiranya keperluan rakyat diutamakan berbanding dengan perjuangan peribadi. Lebih 100 pengamal media hadir pada majlis tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus berhasrat untuk terus bekerjasama erat dengan Jabatan Pendidikan khususnya di daerah Serian. Jelasnya ini bagi memastikan pendidikan penduduk di kawasannya terus terjamin. Perkara ini, ujar John Ilus, selaras dengan manifesto beliau sebelum ini pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak. John berucap demikian pada majlis penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2015 di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut berharap agar para pendidik yang menerima anugerah itu menjadi contoh terbaik kepada tenaga pengajar lain di daerah Serian. Ini penting bagi memastikan matlamat pendidikan dapat dicapai sekaligus menjadikan pendidikan negara setaraf dengan negara maju yang lain. Seramai 179 guru daripada pelbagai sekolah rendah dan pejabat pendidikan daerah Serian menerima anugerah tersebut. Turut hadir pegawai pendidikan daerah Serian, Yunus Apo. Operasi mencari dan menyelamat SAR penumpang serta juruterbang nahas helikopter AS-350 yang disyaki terlepas di Batang Lupar telah pun dihentikan Rabu lepas sebaik kesemua yang terkorban ditemui. Namun tragedi itu tetap terpahat dalam ingatan seluruh rakyat khususnya di Sarawak. Apatah lagi ia berlaku dua hari sebelum hari pengundian pilihan raya umum ke-11 Dun Sarawak. Selain pengumuman semalam menyatakan satu gerakan bersepadu mencari dan mendapatkan semula bangkai helikopter tersebut akan dilaksanakan Khamis ini. Bersama wartawan Rosita Ampong menyelami perasaan rakyat negeri ini berhubung tragedi itu. Tragedi helikopter AS-350 yang berlaku pada 5 Mei lepas, biarpun ramai yang tidak mengenali secara dekat penumpang dan juga juruterbang yang terkorban dalam nahas ini, namun yang pastinya keseluruhan rakyat Sarawak begitu terkesan dengan tragedi.
on board your heli. Nahas helikopter berkenaan turut memberi kesan mendalam dalam hati dan perasaan penduduk Lingga yang menyaksikan buat pertama kalinya dalam sejarah pekan kecil Lingga dibanjiri ramai terutama yang terlibat dengan operasi mencari dan menyelamat. Dan saya bersyukur pada Tuhan sebab semua mayat-mayat mangsa telah dijumpai dalam masa 2-3 hari ini. Dan dengan ini saya menyampaikan salam tasiah kepada ahli keluarga yang dalam tragedi ini, terlibat dalam tragedi ini. Kami penduduk Lingga merasa merasa duka cita sedikitlah sebab perkara yang berlaku ini tidak disangka-sangka lah. Tapi apa boleh buat, ini dah nasib kita orang. Dalam masa kempen tu rasa-rasanya seronok juga, tapi dalam mentam ni kejadian macam tu, kami orang pun rasa sedih. Mesti sedih sebab helikopter kalau jatuh memang macam memang tidak ada nyawa yang biasanya dapat diselamatkan masih dapat hidup. Ikuti laporan seterusnya nanti mengupas komitmen serta pengorbanan semua pihak yang terlibat dalam operasi nahas helikopter AS-350 yang dianggap sebagai kes atau tragedi berprofil tinggi. Rosita Ampong, Berita RTM. Seramai 400 wanita kaya rumah bukit lahanan dan tenaga barang terlibat dalam mencipta rekod baru bagi tikar terpanjang di dunia. Tikar rotan yang mengambil masa 8 bulan untuk disiapkan. Rekod tersebut disahkan oleh penilai dari Guinness World Records dari England, Rishi Nath, dalam pengumumannya pada Majlis Perasmian Anyaman Tikar Terpanjang Dunia di Dewan Masyarakat Sungai Asap, Belaga. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Rohani Abdul Karim. It's not untuk kita break record, tetapi sebenarnya banyak yang kita dapati out of that process. Ya, seperti saya katakan tadi, you bring together bonding of family, of community, of different ethnic groups together. Dan pada masa yang sama, we are promoting our handicraft kepada dunia. Ia disaksikan oleh pengerusi Peng Doh, Datin Sri Debong Anyi yang juga penaung projek cabaran Anyaman Tikar bersama Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Berhad, Dato' Ton Stein Del Jovet selaku badan penaja utama projek berkenaan. Kami memaaf atas kesilapan itu tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Rohani memberitahu kebajikan penduduk di penempatan semula Sungai Asap Belaga terus diberi perhatian oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kerana itu, pejabat satelit akan dilaksanakan dalam masa terdekat bagi mengenal pasti penduduk berkelahikan yang tercicir daripada mendapat bantuan bulanan Jabatan Kebajikan. Datuk Sri Rohani berkata pejabat tersebut akan dikendalikan oleh pegawainya terus ke Sungai Asap setiap 2 bulan sekali. Be continued by ADUN so that they can go to all their kawasan secara lebih mendalam. It's cari dan bantu punya program and at the same time they can, kalau ada masalah macam ini, bawalah ke tengah. Beliau turut memberitahu akan mempertimbangkan supaya penyaluran bantuan bulanan diagih melalui pejabat satelit tersebut bagi mengurangkan kos penduduk menuntut bantuan tunai di Bintulu seperti sebelum ini. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini.